dan saya tidak menyesal sedikit pun keputusan saya. Saya yakin 16 beliau menang, tetapi beliau langsung mengajak saya, pihak yang beliau kalahkan, diajak untuk bersatu demi kepentingan bangsa dan republik yang kita cintai, demi kepentingan rakyat Indonesia. Dan karena sejak awal saya berkeyakinan, walaupun saya bersaing melawan Pak Jokowi, saya bersaing dengan semangat, bersaing dengan tegas, tapi bersaing sebagai saudara, bersaing sebagai kawan seperjuangan, bersaing sebagai sama-sama merah putih. Dan waktu itu, karena saya yakin beliau merah putih, saya yakin beliau Pancasila, saya yakin beliau NKRI, saya yakin beliau pembela rakyat yang paling tertinggal dan paling miskin, saya nyatakan siap bergabung. Dan saya tidak menyesal sedikit pun keputusan saya. Saya yakin keputusan saya benar, dan alhamdulillah Indonesia bersatu, dan Indonesia sekarang kelihatannya kuat, dan kita diambang bangkit menuju Indonesia emas. Saudara-saudara sekalian, terutama anak-anak muda, terutama generasi milenial dan generasi Z, negara ini milik Anda. Kami di sini, Pak Jokowi, saya, kawan-kawan yang senior kami di sini, hanya ingin membuka jalan untuk saudara-saudara.